Selamat pagi, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di paruh kedua Jurnal Pagi. Dan bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan rangkuman berita utama pagi ini. Ya, berbagai cara dilakukan untuk mengenalkan makanan sehat kepada anak-anak. Dan salah satunya dengan menggelar fashion show pakaian dari sayur dan buah. Kita lihat antusiasme anak dalam kreasi baju mereka. Inilah keceriaan anak-anak saat memperagakan busana dari berbagai macam sayuran, seperti bayam, wortel, dan terong. Dengan penuh percaya diri, anak-anak ini terlihat piawai berlenggak-lenggok di selasar sekolah dengan memperagakan busana yang dikenakannya. Ilona Aisyah dan Syasha, siswa kelas 2 sekolah dasar ini terlihat piawai memeragakan busana dari sayur seperti peragawati di catwalk. Fashion show kostum sayuran ini dimaksudkan agar anak mengenal bermacam sayur dan buah. Fiona tadi ini ngapain, Fiona? Fashion show. Fashion show. Fashion show pakai pakaian apa ini? Sayur-sayuran. Suka ya? Suka makan sayur-sayuran? Tadi pakai apa nih? Sayuran apa aja? Tadi pakai kubis, kubis, sama cabai. Soalnya mama masak. Fashion show pakai baju sayur. Seneng nggak? Kegiatan ini selain mengenalkan anak-anak makanan sehat dari sayuran, juga agar anak menghindari makanan tidak sehat yang banyak dijual di pasaran, seperti makanan cepat saji dan makanan dalam kemasan. Untuk memperkenalkan kepada anak-anak sayuran yang sebenarnya, karena sebagian dari mereka belum tahu terong itu seperti apa, bengkuang itu seperti apa. Buah-buah seperti serikaya itu seperti apa, mereka belum tahu. Jadi dengan harapan untuk memperkenalkan itu, kami mengadakan kampanye. Usai fashion show baju sayur ini, anak-anak diharapkan secara tidak langsung bisa mengemari makanan-makanan sehat seperti sayur dan buah. Anak-anak ini juga diajari memasak sayuran dan menikmatinya bersama. Fredericus Hardianto, kontributor Berita 1 TV, Surabaya, Jawa Timur.